Saudara-saudara, saya nggak tahu kapan saya mati. Mungkin bisa besok, bisa lusa, atau bisa kapan. Karena saya mendapat bocoran, saya diincar untuk dibunuh. Bukan lagi di penjara. Karena penjara udah gak mempunyai buat saya. Saya wasiatkan kepada kita. Andaikan saya mati, entahkah mati dibikin seperti kecelakaan, atau mati diracun seperti mati kena penjara seperti seakan-akan kena jantung, barang diracun. Andaikan saya mati, bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, kalau saya mati, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lanjutkan perjuangan. Kalau saya mati, demi Allah, anak istri saya akan tersenyum melihat mayat saya. Kenapa? Anak istri saya bakal berkata, ya Allah, kakak udah mencapai cita-citanya kakak. Oleh karena hadir sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita doakan para ulama-ulama ini, para habaib-habaib. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Oke, guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, sebelumnya saya ingin ucapkan prihatin atas musibah yang menimpa Bahar bin Smith. Kabarnya guys, saat ini dia sedang mengalami musibah, yaitu ditembak oleh orang tak dikenal guys. Menurut berita yang saya baca di Detik News ini, peristiwa tersebut guys terjadi di daerah Kemang, Bogor. Dan atas insiden tersebut kemudian Bahar bin Smith pun mengalami luka di sekitar perutnya guys. Dan sayangnya berita ini tidak menjelaskan kondisi Bahar saat ini. Apakah dia sehat atau bagaimana? Karena tidak ditulis di berita ini. Jadi kita tidak tahu kondisinya saat ini guys. Tapi yang jelas, Bahar bin Smith sudah melaporkan peristiwa tersebut dan saat ini kasus ini sudah ditangani dan didalami oleh Polda Jabar guys. Tapi anehnya, hasil dari olah TKP yang dilakukan oleh Polda Jabar, mereka tidak menemukan bercak darah di tempat kejadian perkara. Selain itu guys, polisi juga tidak menemukan proyektil maupun selongsong peluru di lokasi penembakan. Kemudian ditambah lagi, tidak adanya saksi saat terjadinya penembakan tersebut guys. Jadi saat ini polisi hanya memiliki satu barang bukti saja, yaitu berupa sorban milik Bahar bin Smith, yang mana di sorban tersebut guys ada bercak darahnya. Dan bercak darah yang ada di sorban milik Bahar ini guys, itu darah dari luka yang ada di sekitar perutnya tadi guys. Yang menurut pengakuan Bahar bin Smith, luka tersebut akibat ditembak oleh orang tak dikenal. Dan itu pun saat ini polisi sendiri belum dapat memastikan bahwa luka tersebut benar-benar disebabkan oleh tembakan atau karena hal yang lain. Karena hasil visumnya belum keluar guys. Itulah secara garis besar perkembangan kasus yang terjadi pada Bahar bin Smith ini guys. Dan di sini terlepas dari adanya kejanggalan atas peristiwa tersebut, saya berharap mudah-mudahan jika benar apa yang dikatakan oleh Bahar tersebut guys, saya berharap pelakunya segera ditangkap. Dan saya secara pribadi, walaupun selama ini saya sering mengkritik Bahar bin Smith guys, tapi tindakan-tindakan yang seperti ini menurut saya sama sekali tidak dapat dibenarkan. Apapun alasannya. Dan sekali lagi guys, saya berharap polisi harus segera menemukan dan menangkap pelakunya. Dengan catatan, jika seandainya peristiwa itu benar-benar terjadi seperti yang dikatakan oleh Bahar bin Smith ini guys. Tapi sebaliknya ya, jika ternyata itu hanyalah prank, maka polisi juga harus bersikap tegas
tangkap itu orang yang sudah membuat laporan polisi. Karena itu kategorinya adalah laporan palsu, guys. Dan perbuatan tersebut jelas melanggar hukum. Oke, guys, sekian video kali ini dan terima kasih.